Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga nanti saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kuasa sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan perjalanan yaitu untuk melihat perkembangan atau progres terkini dari pembangunan jalan Kemiri Fitru yang memasuki hari ini kita mulai dari hari Sabtu pukul 13.00. Nah, ini suasananya sebelah kiri sudah ini apa namanya? Ditambah lapis udah sebelah kiri udah dilebarkan. Nah, alat-alatnya juga sudah ini berjejeran di sini untuk melaju ke arah barat. Oke, ini karena jam 12 ini baru akan dimulai, kemungkinan nanti ini sekitar jam 14-an ke sana bersiap semuanya, tinggal menambah lapis kanan kiri, menambahkan dari yang kemarin yang sudah dilebarkan kanan kirinya, tinggal menambahkan full yang sebelah kiri. Oke, kemudian setelah ini kita akan melihat lagi perkembangan sekitar pukul 17.00. Oke, ini yang pukul 13.00 nya hari Sabtu 2 Oktober 2021. Terlihat banyak antrian kendaraan. Oke, dan ini kita kemudian melihat lagi progres terbaru yaitu dari pukul 17.00 sudah saya diberhentikan oleh petugas, yaitu karena di depan itu pas di pertigaan langsung ini lagi sedang diadakan penebalan nambah lapis dari aspalannya ini. Kita lihat ini ada slender, kemudian ada pembawa aspalannya sedang hilir mudik untuk meratakan aspalan. Ini kebetulan pas hari Sabtu pukul 17.00. Ini kemungkinan kalau dilembur terus nanti sampai malam bisa mungkin langsung selesai, karena saya nggak mungkin kesininya malam dan nggak begitu terlihat. Jadi keesokan paginya mungkin siang minggu 3 Oktober 2021 saya akan coba lagi melihat pembangunan. Nah, ini pas hari Sabtunya pukul 17.00 suasana seperti ini. Sebelah kanan ini sudah teraspal semuanya, ya seperti pas siang tadi itu kan belum sebelah sini baru sebelah timur. Nah, ini pasangnya seperti ini. Jadi semua pohon-pohonnya terlihat ya sudah diratakan dengan tanah, alat sudah dikedui dengan alat-alat berat. Nah, ini sudah masuk ke wilayah ini, masih belum sih, hampir perbatasan dengan bergelang. Tadi itu ada tugu sebelah kanan jalan adalah batas desa. Nah, ini terlihat markas jalan sudah siap semua, cuman ini jembatannya kalau dilebarkan sedikit lumayan ya, atau mungkin besok dilebarkan lagi. Oke, ini kita ambil lagi videonya take pada tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00. Ini sudah semuanya kan kiri aspalan sudah teraspal semuanya. Nah, ini cukup luar biasa ya, senang. Dan ini menurut kabar yang kami dapatkan dari yang kemarin beratkan kita untuk kesembuhan kita, ini kemungkinan akan dilanjutkan aspalan sampai ke SMP 20 sebarannya. Oke, kayaknya dari kita cukup sekian. Semoga informasi ini bisa menambah referensi bagi yang berpergian lewat jalan ini. Nah, dari Pituro sampai Tegal sudah full mus teraspal. Tinggal nanti di pertigaan kecamatan menuju ke arah barat SM20 itu nanti ke progres selanjutnya. Sekian, terima kasih. Banyak tur kata yang mengenai perkenan, saya mohon maaf yang sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Badar, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.